Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah mengizinkan SMA dan SMK menggelar pembelajaran tatap muka mulai Rabu 1 September. Sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 6 Pandeglang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50% dari kapasitas kelas. Waktu untuk belajar mengajar juga dikurangi sehingga tanpa ada waktu istirahat. Pembelajaran tatap muka terbatas ini dibagi menjadi dua sesi, yakni pagi dan siang. Belajar tatap muka digelar selama 3 jam, dari pukul 7 hingga 10 pagi dan 11 pagi hingga pukul 2 siang. Untuk jumlah siswa, maksimalkan kita akan menghadirkan 50%. Di satu kelas kita akan siapkan maksimal ada 18 anak. Berarti meja dan kursi yang kita siapkan juga jumlahnya 18 dengan jarak 1,5 meter antara meja satu dan meja yang lain.